الذي أمرنا بالفرح والسرور بموافقة ظهور الفضل والرحمة، حيث قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إخواني الأعزاء رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن للمتقين مفازا. معاشر المسلمين، إخوان الأعزاء، شركاء المسلمين yang mulia, mari kita pastikan bahwa hidup kita ini senantiasa dalam upaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu sendiri, tidak orang lain, ketakwaan itu ada pada kita sendiri. Karena itu, mari kita cermati sifat-sifat muttaqin yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah pesankan kepada kita umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antaranya alladzina yunfikuna amwalahum, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tanda muttaqin, pertama, senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Yang kedua, pastikan bahwa kita memiliki sifat dapat menahan diri ketika datang amarah. Wal kadhibina al-ghayz. Dan berikutnya, pastikan bahwa kita menjadi orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Wal afina 'an-nas. Inilah tanda-tanda sifat orang yang muttaqin di antaranya. Dan itulah orang-orang yang Allah cintai, karena tandanya, tanda tersebut adalah orang-orang yang berbuat baik. Allah akhiri ayat tadi, Wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat lainnya, selain itu yang harus kita senantiasa lakukan, tapi ada yang senantiasa juga ditinggalkan. Tidak waladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila kemudian karena lupa, karena lalai kita mengerjakan perbuatan dosa, atau kita menganiaya diri sendiri, maka hendaknya senantiasa ingat kepada Allah, menyebut Allah, zikrullah, dan senantiasa meminta ampun atas kesalahan, dosa-dosa
Karena apa? Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang mengampuni dosa-dosa itu. Dan kemudian bertobat, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya karena pengetahuannya. Para hadirin, itulah pesan utama dalam mimbar Jumat. Kalau tidak disampaikan, tidak sah khutbahnya. Selanjutnya para hadirin, tidak terasa besok Yaumi Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berketepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi adalah zuhuril rahmah, tampak rahmat Allah, turunnya rahmat Allah dengan kelahiran cucunya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Allah perintahkan kepada kita, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sampaikanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaknya ketika mendapatkan anugerah dan rahmat itu, hendaknya mereka bersukanya, hendaknya bergembira. Para hadirin, lahirnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah, nyata-nyata dikatakan dalam Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Qala Allah Ta'ala, walam yazal qailan 'aliman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmat. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka sifat kita diingatkan setiap Rabiul Awal, apalagi tanggal 12 Yaumu Maulidi Rasulillah SAW, maka kita harus peringati dengan suka, dengan gembira, bisa memakai pakaian yang bagus, tanda saya umat Muhammad, keren. Dengan pakai wangi-wangian sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah itu teladan. Allah Ta'ala, wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar, pada diri Rasulullah SAW itu adalah teladan yang baik bagi orang-orang yang akan diridha Allah dan selamat pada hari akhir, dan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah SWT. Masyarakat muslimin, ikhwan al-Aizah, diperingati ikhtifal Yaumi Maulidi Rasulullah SAW itu supaya kita ingat kepada Nabi, meningkatkan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa imannya yang menakjubkan dari iman manusia? Para sahabat menjawab, siapa iman siapa yang paling menakjubkan? Lalu para sahabat menjawab, imannya para malaikat. Bagaimana tidak kuat imannya para malaikat? Malaikat itu dekat dengan Allah. Lalu siapa ya Rasul? Kalau begitu imannya para nabi ya Rasul, bagaimana imannya para nabi tidak lebih kuat? Wow, nabi itu diutus oleh Allah, diturunkan wahyu oleh Allah. Kalau begitu ya Rasul, imannya para sahabat, bagaimana kalian imannya tidak kuat? Wow, kalian berada di hadapanku. Atas siapa ya Rasul? Tuba, beruntunglah. Sampai tiga kali Rasulullah menyebutkan pada yang nafkah,
7 kali. Siapa ya Rasul? Man amana bi wa lam yaro. Itu orang-orang yang beriman kepadaku. Walaupun mereka tidak melihat siapa. Hadirin, para jamaah sekalian, saya yakin termasuk bapak-bapak, tanpa melihat Rasul, tetapi iman kepadanya dan berupaya untuk mengikuti jejak langkahnya. Karena itu di ikhtifalnya diingatkan tentang bahagianya memperingati Maulid agar kita lebih mencintainya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintai dari dirinya, keluarganya, hartanya, dan semua manusia. Hadirin rahimakumullah, para jemaah sekalian yang mulia, mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita sambut dengan pakaian yang indah. Mari kita sambut dengan wangi-wangian. Mari kita sambut dengan memberikan nafkah kepada keluarga kita lebih daripada hari-hari lain. Mari kita santuni sebagaimana Rasulullah menyantuni anak-anak yatim. Anak wal yatim kahatai, sambil menunjukkan dua jarinya, aku dengan anak yatim itu seperti halnya seperti ini, ya, bukan dua jari yang kemarin, tetapi berdampingan antara Rasulullah dengan anak-anak yatim. Demikianlah bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pesan Jumat kali ini, semoga kita menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi khairu ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu